Okay, assalamualaikum, welcome back to my channel. Jumpa lagi bareng saya, Starmon Channel. Di video kali ini, seperti biasa ya, kami ingin mengajak para penonton setia Starmon Channel untuk berjalan-jalan menyusuri pasar lama ya, pasar Kaliarang yang sudah ditinggalkan seminggu yang lalu ya. Saya ingin ajak Anda sekalian untuk masuk ke dalam sana ya, melihat sudut demi sudut bagaimana keadaannya sekarang ya. Nah, ini suasana di sekitaran pasar Kaliarang ya, yang sudah ditinggalkan. Ada beberapa mobil dari jurusan Cirebon Bumiayu. Itu karena kenapa mereka masih berada di sini, karena tempat tem-temannya tuh di sana itu nggak ada tempat, sehingga untuk menanti pergantian dia masih tetap parkir mobilnya di sini. Oke. Oke guys, kita langsung saja menuju ke pasar yang sudah ditinggalkan, yaitu pasar Kaliarang ya guys. Ya, saya akan mencoba masuk ke pintu pertama ya, kalau yang dari sebelah timur ya, yaitu pintu yang lurus dekat dengan WC ya, di sini ya, dekat dengan toilet ya guys. Ah, ini dia guys. Nah, ini di sebelah sini dulunya itu ada tukang goreng-goreng ya. Ya, keadaannya seperti ini. Ini yang paling pertama itu udah dirobohkan, namun ya di bagian toiletnya masih ada nih. Masih ada tulisannya di sini ya. Duduk ditempati oleh Mamang Atok di sini nih. Oke, kita keluar lagi ya. Melihat situasi di belakangnya, yaitu di tempat parkiran, guys. Jadi di sini dulu ya, sebelum ditinggalkan, itu merupakan tempat parkir bagi kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 ya. Terutama itu mobil-mobil dari arah Kecamatan Buaran ya. Seperti mobil dari Pengarasan, mobil dari jurusan Cibentang ya, yang L300 itu banyak kan nongkrongnya di sini guys. Juga tempat bongkar muat barang-barang yang akan dijual beli di pasar ini ya guys, seperti kelapa, pisang ya, hasil bumi dan lain sebagainya ya, itu nongkrongnya di sini semua guys. Ini bekas-bekasnya ya. Ini saya akan coba masuk ke pintu sebelah sini ya. Ini keadaannya sekeliling. Jadi sebagian besar ini sudah dibongkar ya guys. Jadi bangunannya ini sini udah. Ya, kita lihat aja ya. Wow, lihat ya, keadaannya sudah bersih, nggak ada bangunannya. Tinggal menyisakan sisa atap gedungnya saja. Dulu di sini bekasnya pangkalannya Mas Ropik ya, Es Batu itu di sini nih. Iya, ini semua kita bisa melihat keadaannya. Sebetulnya bangunan masih kokoh ya, cuma ada beberapa elemen seng yang sudah terlepas ya, dibikin apa pagar di depan sana ya guys. Oke, ikuti terus ya guys. Saya akan mencoba berjalan menuju ke arah barat sana sampai mentok dengan jalan raya. Kemudian saya juga akan meliput tentang ini, ada pohon misterius, yaitu pohon mahoni ya, yang sampai saat ini sudah masih berdiri kokoh. Oke, ikuti terus ya guys. Oke, buat Anda yang mungkin pernah jual beli di sini atau mungkin punya apa namanya lapak di sini ya, mungkin ini keadaan yang melihat seperti ini ya cukup apa namanya menyedihkan lah ya. Oke, ini yaitu bekas kantornya guys. Ini merupakan kantor pasar Kaliarang dulu ya. Ini tempatnya dulu di sini nangkring di atasnya. Sementara di bawahnya itu adalah pintu keluar masuknya ya. Di sinilah sejuta cerita ada di sana ya. Seperti itulah kira-kira ya, keadaannya sudah berantakan, nggak karuan ya.
puing-puing berserakan seperti ini. Sementara menurut dengar-dengar dari berita-berita, katanya di sini tuh mau dibikin semacam kayak taman kota ataupun alun-alun lah ya. Memang cukup luas emang. Ini saya mencoba ke pinggir kali juga sana ya. Jadi seberapa sih luas ini area ini? Saya kira cukup luas. Ditambah lagi dengan di depan saya ini kan ada pohon mahoni yang cukup apa namanya? Apa itu cukup besar lah ya ini. Ada dua ya ini yang utama ini. Jadi masih berdiri kokoh di sini. Ini dulu ya sebelum dibangun ini saya dulu juga pernah ke sini nih. Saya masih ingat dulu sering nongkrong di daerah sini nih. Sekitar tahun di bawah tahun 2000 lah. Bahkan dulu ya di sini itu kan ada bangunan tinggalan Belanda yang namanya itu Opseteran lah ya. Opseter itu namanya kantor pengairan lah ya. Jadi dulu itu bapak saya itu kalau gajian itu ambilnya di sini nih, di Opseteran di dekat sini lah, sekitaran sini lah ya. Dan saya dulu waktu SD itu suka kalau bapaknya mau ambil gajian itu suka ngikut gitu loh. Iya, jadi bapak saya dulu pegawai negeri bagian pengairan waduk Penjalin. Gitu. Jadi saya itu walaupun udah berapa tahun yang lalu tapi gambaran di benak saya itu masih ingat nih di sini nih. Ini di sini ya, iya ya. Dan sekarang mau dikembalikan lagi sebagai area hijau ya untuk apa namanya? Taman kota gitu ya, mudah-mudahan segera terwujud. Ya tentunya ini sangat membanggakan sekali ya untuk masyarakat Bumiayu ya. Kalau di sini nanti ada area arena bermain, arena untuk santai gitu ya, seperti di kota-kota. Oke. Oke, lanjut.